Sajad, satu nama yang tidak asing di bibir para haters. Sebut sahaja namanya, semua orang mengenalinya bahkan amat mengetahui kisahnya. Walaupun dia bermati-matian mengaku dirinya kunsa, iaitu seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, tetapi masyarakat tetap tidak mempercayai dakwaan tersebut. Malah baru-baru ini, kisahnya meletup kembali apabila Sajad telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia telah keluar daripada agama Islam. Sama-sama kita doakan supaya Sajad kembali mendapat hidayah Allah. Dahulu ada satu kisah di mana seorang lelaki telah menukar jantina kepada wanita. Kisah ini pernah meletup cuma seketika dan akhirnya terus tenggelam dalam lipatan sejarah. Mungkin orang-orang zaman 70-an dan 80-an cukup mengetahui kisah ini. Bagaimana seorang lelaki yang menukar jantinanya menjadi seorang perempuan. Lebih mengejutkan, setelah menukarkan jantinanya, dia telah dibenarkan berkahwin dengan berwalikan ayah kandungnya sendiri di hadapan seorang mufti. Siapakah insan ini? Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kisah ini. Akbar utusan bertarikh 7 November 1975 mengeluarkan satu artikel bertajuk Kahwin Lepas Tukar Seks. Artikel ini mengejutkan ramai pihak, terutamanya ahli-ahli agamawan. Tambah mengejutkan, artikel ini mengatakan bahawa lelaki yang menukar jantina kepada wanita ini telah melakukan pembedahan, seterusnya telah menjadi isteri kepada seorang pemuda. Mereka bernikah dengan berwalikan ayah kepada wanita tersebut. Nama sebenarnya adalah Muhammad Fauzi bin Abdul Karim, berusia 24 tahun sebelum menukarkan namanya kepada Cik Kartina binti Abdul Karim. Dia telah bernikah dengan seorang peniaga dari Singapura, Abdul Razak Osman. Pernikahan mereka disempurnakan di hadapan timbalan mufti Johor ketika itu, Datuk Syed Alwi Abdullah, di pejabat mufti di Johor Baru. Malah pernikahan mereka berdua ini seolah-olah telah mendapat restu oleh keluarga apabila keluarga Kartina juga hadir menyaksikan majlis pernikahan itu. Cik Kartina juga telah diwalikan oleh bapa kandungnya sendiri, Abdul Karim Anang, iaitu seorang bekas kerani Jabatan Ukur. Tindakan timbalan mufti ini tidaklah seberono. Malah ianya dilakukan selepas timbalan mufti dan beberapa tokoh-tokoh agama di Jabatan Agama mengadakan perbincangan. Mesyuarat ini mengambil masa kira-kira 3 jam untuk mengkaji dan menyelidik dari segi agama sebelum berkenan menikahkan Kartina dan Abdul Razak. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa hal isu yang berbangkit. Malah kes ini amat berat kerana ianya pertama kali berlaku di Malaysia ketika itu. Lebih menguatkan keputusan ini apabila Kartina telah menunjukkan surat akuan yang telah disahkan oleh Profesor Dr. S.S. Ratnam dari Ketua Jabatan Perbidanan dan Pembedahan Universiti Singapura bertarikh 5 November 1974 kepada Timbalan Mufti. Surat itu menyatakan bahawa Kartina telah menukarkan jantinanya dan sah menjadi seorang wanita berdasarkan kepada sifat kelaminnya kini. Tidak cukup dengan itu, Kartina juga telah menyerahkan satu surat pengakuan kepada Datuk Syed Alwi yang berbunyi, "Sesungguhnya saya mengaku dan bersumpah dengan nama Allah dengan tidak dipaksa oleh sesiapa pun. Pada masa ini saya telah menjadi seorang perempuan dan keadaan saya seperti perempuan dan keinginan nafsu saya adalah kepada lelaki." Ketika kes ini heboh diperkatakan oleh masyarakat, dalam satu temubual lain oleh wartawan, Kartina mengatakan hidupnya sekarang tidak ubah seperti orang buta dan celik semula. Malah pernikahan ini memberikan sinar hidup yang baru untuk dirinya dan suaminya yang kini menetap bersama di Jalan Padang 3 Setulang Baru Majidi. Untuk pengetahuan anda, Kartina telah menukarkan jantinanya atas galakan suaminya sekarang. Pembedahan itu dilakukan pada 24 Oktober 1974 di Hospital Kandang Kerbau, Singapura. Sebelum pembedahan ini dilakukan, pakar-pakar dari Singapura ini telah mengambil masa selama 6 bulan untuk melakukan proses seperti latar belakang, kaedah yang sesuai dan yang paling penting adalah komplikasi yang bakal dihadapi oleh Kartina. Selepas pembedahan berlangsung, Kartina dikabarkan tidak sedarkan diri selama 3 hari berturut-turut. Mujurlah hari keempat, dia telah sedar dan dalam masa 2 minggu kemudiannya, dia pulih seperti sedia kala dengan menjadi manusia baru. Kartina adalah anak Melayu pertama yang menjalani pembedahan menukar jantina di Singapura.
Kartina bukanlah seorang yang tidak berpelajaran. Malah dia merupakan bekas penuntut maktab Abu Bakar di Johor. Tamat pengajian di sana, dia telah melanjutkan pelajarannya ke dalam bidang pengangkutan di Institut Teknologi Mara ITM. Namun, malang baginya, Kartina telah mengambil keputusan berhenti dari ITM setelah 2 tahun setengah di sana. Hal ini disebabkan keadaan dirinya yang tidak boleh tinggal bersama pelajar-pelajar lelaki akibat bentuk badan dan rupanya seperti wanita. Cik Sarah yang merupakan kakak kepada Kartina mengatakan, memang Kartina menunjukkan tingkah laku seperti seorang wanita sejak dia masih kecil lagi. Perkara ini lebih jelas menganjak ke usia 13 tahun, kelakuannya terus berubah dan dia tidak mahu bercampur dengan lelaki sekalipun adik-beradik lelaki yang lain. Kartina mengambil keputusan meninggalkan Malaysia dan berpindah ke Indonesia setelah berhenti dari ITM. Di Indonesia, dia bekerja di agensi hiburan dan mengajar menari selama 2 tahun dari 1970 hingga 1972. Selepas di Indonesia, kemudian dia berpindah ke Singapura. Di sana dia bekerja sebagai penyambut tetamu di sebuah hotel sebelum menjalani pembedahan. Kerana bentuk tubuh, suara dan rupa paras yang cantik, sepanjang dia berkelana ke Indonesia dan Singapura, tidak seorang pun dari rakan-rakan menyangka dia adalah seorang lelaki ketika itu. Pada tahun 1973, ketika bekerja di Singapura, Kartina telah berjumpa dengan Razak di sebuah kelab malam. Setelah menjalinkan cinta bersama Razak, Kartina telah menceritakan segala-galanya yang disembunyikan olehnya selama ini. Kemudian Razak menerima Kartina seadanya dan menggalakkan dia menjalani pembedahan menjadi seorang wanita di Singapura. Demi cintanya kepada Razak dan keinginannya menjadi seorang wanita, akhirnya Kartina menjalani pembedahan ini tanpa memberitahu kepada keluarganya kerana takut cita-citanya dihalang oleh mereka. Apabila segala-galanya telah berlalu, akhirnya keluarga menerima baik dirinya sebagai seorang wanita. Mengenai anak, Kartina akui yang dia tidak boleh mempunyai zuriatnya sendiri. Tetapi jauh di sudut hatinya, dia ingin mendapatkan anak dengan suaminya. Buat masa sekarang, dia akan memelihara anak angkat. Malah dia menyatakan hasratnya untuk ke Amerika Syarikat bagi menjalani satu pembedahan untuk membolehkan dia mengandung. Mengenai masa depannya pula, Kartina tidak boleh bekerja kerana semua sijil pelajarannya masih kepunyaan Fauzi. Dia akan berusaha menukarkan sijil persekolahannya kepada namanya sekarang iaitu Kartina. Tanpa berbuat demikian, sukar untuknya mendapatkan pekerjaan. Menceritakan perihal suami Kartina, Abdul Razak, dia mempunyai perniagaan di kantin sebuah pejabat di Ensor Center Singapura. Walau bagaimanapun, setelah berkahwin, menurut keluarganya Abdul Razak tidak berada di Singapura. Keluarga Abdul Razak agak terkejut dengan berita perkahwinan tersebut. Salah seorang adiknya memberitahu bahawa Abdul Razak memang pernah membawa seorang gadis ke rumah mereka dan menyatakan keinginannya untuk mendirikan rumah tangga dengan gadis itu. Sebelum ini, Abdul Razak pernah mendirikan rumah tangga tetapi perkahwinannya itu tidak kekal. Dia mempunyai seorang anak dari isteri pertamanya. Sementara itu, Mufti Singapura, Tai Isa Smaid, enggan memberikan pendapatnya tentang hukum menjalankan akad nikah jika bakal isteri itu sebelumnya adalah seorang lelaki. Mufti berkata dia akan menghubungi Profesor Ratnam untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai pembedahan itu sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan. Maka begitulah kisah ini. Ianya akan menjadi satu tamparan hebat kepada jabatan agamawan di negara ini. Setelah bertahun lamanya kes ini terjadi, tiada siapa mengetahui di mana Sari Kartina berada sekarang. Berdasarkan usianya, jika dia masih lagi hidup, dia sudah berumur 70 tahun. Jika dia masih hidup, kita mendoakan dia mendapat petunjuk dan hidayah Allah dan bertukar ke fitrah asalnya. Bak kata pepatah, laut mana yang tidak berombak? Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat. Sekian, terima kasih.